Akhirnya terungkap motif pemotor Honda PCX yang viral di medsos, memilih kabur seusai menabrak bocah kelas 3 SD berusia 9 tahun di Jalan Raya, Tambak Osuwilangun, Benowo, Surabaya, pada Selasa, 7 Maret 2023, kemarin. Diketahui, sosok pemotor tersebut berinisial AH, 25, warga Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya, yang kesehariannya berprofesi sebagai ojek online, ojol. Baik, dari hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan dari penyidik Lakalantas Satlantas Polrestabes Surabaya, kita sudah mengamankan pelaku tabrak lari yang menggunakan kendaraan roda 2 PCX warna merah. Sudah kita berikan surat panggilan dan yang bersangkutan pengemudi saat ini kooperatif dan datang ke Satlantas Polrestabes Surabaya, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terhadap sementara masih kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait apa motif yang didalami, apa lagi didalami, motif apa yang mendasari yang bersangkutan untuk tidak menghentikan kendaraan dan meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas. Sementara hasil interview dari yang bersangkutan selaku ojek online yang akan mengirimkan barang, yang bersangkutan mengirimkan barang terlebih dahulu ke Osuwilangun, kemudian yang bersangkutan kembali ke lokasi untuk ingin memberikan pertolongan, tetapi ternyata sudah banyak massa di lokasi tersebut. Yang bersangkutan khawatir karena adanya banyak massa kerumunan di sana. Sementara hasil interview seperti itu saat ini masih kita lakukan pendalaman, lagi kita lakukan pemeriksaan, kemudian untuk barang bukti sudah kita amankan. Di sini kita juga bisa melihat dari hasil CCTV, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua yang punya anak kecil apabila berada di jalan raya agar menyeberang pada tempatnya, dan juga kita menghimbau untuk siapapun pengguna jalan juga apabila menyeberang harus dalam kondisi yang aman. Nah, ini juga satu sisi kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apabila terlibat dalam kecelakaan lalu lintas agar menghentikan kendaraannya dan tidak melarikan diri, kemudian memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Karena itu semua diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 312, siapapun harus memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ini ada ancaman pidananya selama 3 tahun. Untuk itu, kepada seluruh pengguna jalan, kami himbau agar tetap tertib dalam berlalu lintas, agar berhati-hati di jalan, dan apabila memang terlibat kecelakaan lalu lintas, beri pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.